Baik, kita ada Hairul Azrin dan juga Hanis Sulaika yang kini ada program reality terbaru yaitu My Little Heroes. Yusuf dan Buji 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 Bu. Yang disiarkan sejak 31 Januari setiap Rabu. Jam 9 malam di Astro Ria dan juga di Ria HD. Betul. Hello, terima kasih kerana sudi datang. Nak pergi mana? janganlah, takutlah budak tu. Abang ni dah macam Barka. Abang poyo. Abang ke? Uncle lah. Abang lah. Okay. Anyway. Poyo! Okey, pertama kalinya tahniah kerana ini adalah program reality yang kedua. Yeah, kan? Selepas Hairul Harris Junior. Ya. Yeah. Wah. Wow. Dan kita nak tahu macam mana both of you agree untuk nak gandingkan Yusof dan Bujibu. Dia lain daripada yang lain. Betul. Kalau dulu pasal Yusof. Sekarang ni gandingan berdua ni. Okay, dia atas permintaan ramai yang nak tengok Bujibu. So kali ini kami pilih untuk masukkan Bujibu dalam. So kita tampilkan Yusof dengan Bujibu. So highlight kat dia orang. Kita macam extra aje. Okey. nak tahu juga mana dapat nama Bujibu ni? Apa tu? Bagi signal apa tu? Hey, sayang. Mana dapat nama Bujibu? Ini kucing jenama apa? Berapa CC dia? Bujibu ni British short hair. So nama Bujibu tu kita cipta. Nama Shempel tu nama original dia Russia. Dari Russia. You, that's why. You don't have cat. I ada 9 kucing, okay? Okay. Okay, buka. Jadi macam mana setakat ni? Kita dikabarkan sudah 2 episod kan? 2 episod. Dia in total ada 8 episod. Jadi macam mana feedback daripada orang ramai? Feedback dia alhamdulillah. Orang happy sebab finally dapat tengok Bujibu yang realitinya. Yalah. Sebab of course bila kat Instagram kita pilih apa yang kita keluarkan. Macam reality show ni dia akan tunjuk Yusof golek-golek atas lantai mudi ke. Betul. Ataupun Bujibu buat hal dia. Macam semalam dia atas pentas dia buat bisnes dia kat pasar. So benda-benda yang candid macam tu. Terus terang cakap, ini kali pertama Bujibu turun padang. Turun meletup kan. Bujibu, welcome Bujibu. Rasanya ni kucing paling popular dalam Malaysia. Buat masa ni. Hello, you tahu tak followers dia berapa? Berapa? Awak berapa? Entah. Ini 1.1 million followers, okay? Mungkin termasuk dengan kucing-kucing saya sekali kot. Okay, Yusof dan Bujibu masing-masing ada followers yang ramai. Yes. Yusof ada 2 juta. Yang you cakap tadi apa? Bujibu ada 1.1 million. Yes, betul. Lagi ramai daripada pengikut Makcik Era Fazira. Sebagai ibu bapa, bukan ibu bapa kucing lah. Ibu bapa pun juga. Ibu bapa Yusof macam mana perasaan kalian? Bukan hanya anak je popular. Kucing pun popular. Apa perasaan ni? Macam mana awak boleh mempopularkan Bujibu ni? Macam mana boleh mempopularkan kucing ni? Of course lah, anak pelakon. Kita orang memang niat kita orang adalah untuk gembirakan penyokong kami. Konten-konten tu kita suka. Siapa yang selalu download konten-konten tu? Semua rajin sangat. Kita bersama. Sama-sama. Kadang-kadang ada kat phone dia, ada kat phone I. So, upload je lah. Bila orang lain happy, kita pun macam, bestnya. Kita orang happy bila semua orang happy. Sangka dia orang suka sampai 1 juta lebih. Betul. So, itu memang benda yang tak plan, tak rancang. Sebab you all pun kreatif. Kadang-kadang buat cerita pasal dia orang. Apa dia? Yeah, you want to say something? Hey, nak anak lagi ke? Menjadi-jadi abang kahwin sekarang ya. Ai dah 5. Okey. Kalau kita tengok IG Bujibu ini selalu buat muka selamba. Memang muka dia selamba British Short Hair. Saya ada seekor British Short Hair. Memang muka selamba. Muka toya kan. Samalah. Ya saya. Bijinya muka. Okey. Okay. Apa antara ragam yang selalu Bujibu buat ya? Selain daripada selamba tu, ragam-ragam dia. Dia kalau macam Yusof tak sihat ke apa, dia akan datang duduk sebelah tiba-tiba.
Dia akan teman, dia akan tidur dengan Yusof. Dia orang sangat lepas. Kalau cakap pasal tu, macam mana you all boleh izinkan? Tak semua ibu bapa yang mengizinkan anak tidur dengan, you know, kucing, takut asma lah, takut tercakar. Macam mana you all boleh confident? Dia sebenarnya memang, mak saya pun memang tak bagi pada permulaannya. Tapi kami letak Bujibu di luar. Kemudian Bujibu datang sendiri, teman dia sendiri masa dia baby lagi. Kita bawa balik dia hospital, Bujibu terus greet dia. So kita pun tak sempat nak apa-apa. And then dari situ dia terus berpanjangan. Ayah. Wow. Kalau tidak saya sebut, cuba sebut Bujibu. Tak sedap kan? Bujibu. Jowo ya. Okey, kita nak tanya pasal Mami. Yusof. Boy. Yusof tak faham lah. Tanya bapak dia. Selain daripada Bujibu, ada tak binatang-binatang yang lain yang dia suka? Lipas. 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 Bujibu berkejaran tangkap lipas. Tapi sayang, semua hidup kita orang sekali hari itu ada lipas. So itulah dia punya kejar-kejar yang saya rasa. Tapi hari itu dia pergi Lost World of Tambun tu. Oh, dia pergi. Untuk okay, this reality show. And dia suka semua binatang. Dia bagi pencinta binatang ni. Kenapa you nak push? Tak apa, jangan jadi pencinta tu. Pencinta apa? Pencinta binatang. Okey. Baik, sepanjang penggambaran antara Yusof dengan Bujibu ni, adakah diorangnya hari-hari bersama ataupun ada selang-seli ke atau macam mana? Jadual dia. Cerita. Jadual dia. Macam syuting selalu kalau rumah, Bujibu kat rumah je. Kita tak buat dia keluar. Tapi untuk program ni, adakah dibawa Bujibu keluar ke? Itulah sepatutnya orang plan untuk bawa dia balik kampung dia. Kampung dia di Rusia. So plan nak bawa balik tapi dia punya pasport mati. Alah, macam manusia juga, okey. Kau ni lebih-lebih lah, Bujibu. Pasport bagai nak balik kampung. Saya tak tahu lagi, kan? Tak ada. Itu dia tak sesuai dengan angin Malaysia. Episod akhir My Little Heroes. Berjaya tak kita bawa dia balik Russia? Tu kena tengok lah. Sayang. Alright, that's interesting. Selamat terbang. Selamat terbang. Dapatkan pasport dulu. Okey. Bujibu, berasal daripada Rusia kan? Yes, betul. You? Berasal dari mana? I berasal dari Bengkulen. Bengkulen. Nampak bunyi dia? Bengkulen. Okey, ada apa-apa perancangan ke selepas ini? Nampaknya the whole family, macam mana you all handle populariti ni? Bukan you all berdua je ni. Anak dengan kucing-kucing sekali ni. Macam mana? Macam mana yang nak cakap? Kita pun tak tahu benda ni mungkin kita rezeki. Banyak benda kita go with the flow. Macam for example, bila ada tawaran-tawaran. Macam orang selalu tanya, kau orang offer Yusof berlakon film, ambil tak? Kita tak go with the flow. Bila benda tu sampai, baru kita fikir. So far belum lagi lah kot. Yes, betul. Baik, tuan-tuan dan puan, nak tahu tak? Sebenarnya, semalam adalah hari jadi Bujibu yang ketiga tahun. Bujibu! So, hari ini kita celebrate birthday Bujibu. Happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Bujibu. Happy birthday to you. Bujibu. Kucing diraikan macam manusia ni. Bujibu, ada apa-apa nak cakap kepada penonton? Wakil abang, abangnya? Siapa abang ni sekarang? Bujibu abang. Bujibu lah abang. Wakil adik. Alah. Do you like it? Oh. Okey, sekarang kita nak tanya dekat ni, ayahandanya. Bukan ayahanda ni . Okey. Baru-baru ni video aksi awak dah menggemparkan satu Melaya. Okey. Di mana menjadi orang bercakap bualan. Especially netizen tentang awak apa terbang di eskalator. Terbang. Nembak semua. Aksi-aksi stan. Macam mana awak tak rasa ke ianya membahayakan? Dan sebagai isteri pula macam mana perasaan suami banyak nak kerja tu? Dia betul juga, video tu dah lama. Dah setahun, dua tahun lepas.
So benda tu dinaikkan balik memang mungkin saya salah, saya memang minta maaf apa semua. Sebab yalah, kita lelaki, kita ingin cuba sesuatu benda yang macam you kena buat, don't try this at home. Film maybe. So andai kata saya punya perbuatan tu ni, minta maaf banyak-banyak dan jangan ikut. So macam saya cakap tadi lah, saya pun saya cuba sesuatu benda di luar kan. Oh ni macam bapak ni. Ni buat style ni. Ni buat style. Hanis pula macam mana? Macam Hanis, for me banyak benda ni learning experience. So apa yang dia buat then dia belajar dekat situ. And then bila ada Yusof, bila dah ada anak sendiri, lagi kita pandai, like banyak kita belajar, lagi kita matang. Yalah, okey. So, baiklah.